Oke, okay, buat semua sahabat motovlog, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Randy Prasatya. Oke, okay, hari ini saya ada di sekitar daerah Alam Sutra. Ini adalah salah satu aktivitas harian saya, di mana setiap pagi saya itu jalan ke daerah SMS Summarecon Mall Serpong mengantar seseorang, guys. Ngojol. Sepertinya mau belanja, sedikit belanja untuk rest area. Abis burger di rest area laku bener. Saya nggak nyangka ya, semenjak saya ada aktivitas harian SMS Cilduk, ternyata saya baru tahu kalau di jalur sini tuh enak ya, nggak macet ternyata. Walaupun padat, nggak sampai jalan berhenti gitu. Dan gitu jalanannya kan juga lebar, apalagi di Alam Sutranya, di daerah Serpongnya juga. Jadi nggak bete sih, nyaman emang ternyata main ke daerah sana. Pantesan anak-anak pada sering ke sana. Wah, ini orang apa nih, dorong-dorong. Kenapa motor om? Kenapa mau ke pom bensin? Pan belnya kayaknya putus. Oh, pan bel. Ayo saya dorongin. Bengkel lumayan di sini. Biarin deh bang, ntar lagi nelfon. Ini keluarga di rumah. Oh. Nungguin di sini. Arahnya mau kemana? Oh, sini. Apa-apa? Dekat. Kalau mau saya dorongin dulu tuh sampai depan. Depan banyak bengkel sih. Lumayan dorong. Nungguin dulu sini deh. Oh, emang mau nunggu sini? Ya, terima kasih bang ya. Iya, sama-sama. Misi, Pak. Guys, itulah di jalan. Memang gitu ya, kadang kita menemui orang yang mungkin mereka canggung atau gimana, atau mungkin memang sudah dekat dan mau dijemput temannya. Itulah alasan saya dari dulu kemana-mana selalu bawa alat-alat, dan di satu sisi saya biasain diri untuk ngedorong, karena nggak sekali dua kali, entah di dalam kota maupun di luar kota, saya dorongin orang yang motor yang mogok. Cuma jika pada umumnya orang dorongin pakai kaki kiri, saya lebih sering dorong pakai kaki kanan, karena kaki kiri saya agak lemah dan keseimbangan saya kurang kalau ngedorong pakai kaki kiri. Banyak banget yang kabel. Mau didorongin om? Ya. Mau ke pom bensin? Ya. Ayo saya dorongin. Wah, push stepnya nggak ada ya? Ya. Oke, sini ya. Maaf ya. Iya. Oke. Manusia pada dasarnya kan makhluk sosial, kita pasti saling membutuhkan satu sama lain. Hah? Biasa ngojek. Ngojekin adek. Aduh. Hah? Iya, hati-hati.
adalah gini. Bensinnya habis, Om. Ayo saya dorongin, depan ada pom bensin. Nah. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Oke. Iya, nggak apa-apa. Habis nih langsung saya tinggal. Oke. Iya, Mia. Belanja roti. Bumblebee senang bisa berguna buat orang lain. Penasaran? Tes. Yang kecil aja. Ini idola. Mas. Makasih ya. Oh, makasih, Om. Inilah, halo Bumblebee sayang. Pas banget mateng. Ayam bakar, Om. Ayam bakar? Iya. Harga daging udah normal, belum, Om? Ah, normal, masih aja itu naik. Makin naik malah, enggak? Ini kayak kemarin itu. Dia mau juga cuma. Habis ini apaan lagi nih? Minyak sekarang kan lagi ini tuh. Iya. Minyak 36 dari pemerintah. 38. Dari 38 dari pemerintah tuh. Masih harganya. Makasih ya. Oke, thank you buat kalian yang udah ngikutin terus video vlognya. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel YouTube-nya. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Tara, ini markas saya.